Nah, di video kali ini saya akan bahas ordinal number. Apa itu ordinal number? Nah, kira-kira seperti apa? Habis ini saya akan bahas, tapi setelah yang lewat satu ini. Nah, di sini ada beberapa contoh tentang ordinal number. Ya, kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, biasanya kalian pernah lihat atau pernah dengar first. Ya, first itu singkatan dari one ini ya, first. Jadi, di belakang nomor ya, itu digunakan ST seperti ini. Nah, ini ST singkatan dari first. Ini number 2. Di belakangnya kalian biasa melihatnya ND. ND ini singkatan dari second. Next, RD. Nah, ini RD singkatan dari third. Nah, setelah RD, number 4 until 19 itu belakangnya pasti TH. TH semua ya. Sampai sini sama TH. TH, TH. Nah, oke. Nah, ini kenapa kok belakangnya selalu dikasih tulisan kecil seperti ini, atau di laptop juga kalian biasa ngetik tulisannya seperti ini. Nah, karena ini tuh singkatan ke, ya, ke satu. Kalau di bahasa Indonesia itu ke satu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, cuma yang bedain di sini ada nomor 1, 2, 3 itu pakai ST, ND, N, RD. Ya. First, second, third. Nah, sekarang kalau lebih di atas dari 20 juga sama itu. 20, berarti 21. 21 juga pakai ST. 22, ND. 23 RD. Nah, tinggal kita tambahin aja depannya itu. Ya, for example 21st, 22nd, 23rd. Dan di atasnya 23 pun sama seperti ini. 24th, 25th, 26th dan seterusnya. Oke, guys. Sekian ordinal number. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.